kesempatan petarung dari Yusika Solo, Reza Arianto untuk menantang Raja Kelas Lightweight Angga saat ini telah sirna. Reza Arianto memutuskan untuk mundur dalam duel contender fight melawan Jack Asaragi pada Fight Night 56. Reza Arianto sebenarnya sudah dijadwalkan bertemu Jack Asaragi untuk memperebutkan tiket contender fight melawan Angga. Namun, Reza mundur karena mengalami cedera pada lututnya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan jadwal yang ditentukan promotor One Pride MMA. Reza Arianto boleh dibilang lawan yang cukup tangguh bagi Jack Asaragi. Dia juga belum pernah kalah dari 4 pertandingan terakhirnya di One Pride MMA. Saat ini, Reza berada di posisi ketiga di bawah Hatoropan Simbolon. Sementara JK adalah petarung yang menghuni peringkat pertama kelas lightweight. Secara rekor, JK lebih matang pengalaman. Dia sudah melakoni laga 9 kali kemenangan dan 2 kali kalah di kelas 70.3 kg. Dengan demikian, mundurnya Reza tentu sangat disayangkan. Apalagi The Crazy Lion sudah mendambakan memiliki sabuk juara lightweight setelah berhasil melibas Michael Mataheru di Fight Night 50. Sebagai gantinya, promotor One Pride MMA sudah menunjuk Rama Sapturi untuk melakoni duel dengan JK di atas oktagon. Reza melanjutkan ucapan terima kasih pada haters karena mereka sudah membuat dirinya termotivasi untuk latihan lebih giat lagi. "Karena kalian atau haters, saya termotivasi untuk latihan lebih giat lagi," ungkap Reza. Reza Arianto mundur dalam duel contender fight melawan JK Saragi akibat cedera medial collateral ligament atau MCL atau cedera pada lutut hingga robek. Cedera tersebut dialami Reza ketika melakoni 2 kali pertandingan pada bulan Desember 2021. Akibat cedera MCL tersebut, Reza diputuskan untuk tidak bertanding dalam waktu yang cukup lama di kompetisi manapun. Kala itu, The Crazy Lion melakoni pertandingan dengan Bella dalam duel cabang olahraga kickboxing di Bali pada Jumat 10 Desember 2021. Reza mengatakan dia melakukan pertandingan kickboxing profesional. Saat pertandingan itu, lututnya bermasalah karena terlalu banyak terkena low kick. Reza menjelaskan alasan dirinya bertanding dengan Bella, selain adalah juara dunia kickboxing, wakil Inggris itu juga kental dengan kemampuan low kick. Karena itu Reza ingin bertanding untuk mengantisipasi low kick Bella, sehingga bisa menjadi bekal buat menghadapi Jack Asaragi yang dijadwalkan tanding di One Pride MMA. Reza berkata cara bermain JK seperti carried Bella. Dia banyak menggunakan teknik low kick dan saya harus mengantisipasi serangan itu. Maka saya mengambil pertandingan kickboxing profesional di Bali saat itu. Meski sudah mengalami cedera MCL, Reza justru nekat melakukan pertandingan kembali. Jaraknya cuma 10 hari dari pertandingan melawan wakil Inggris tersebut. Alhasil, Reza mengecek kondisi cederanya ke dokter. Dia akhirnya diputuskan untuk dilarang bertanding dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Reza mundur dari pertandingan melawan JK Saragi pada Fight Night 56. Sebagai gantinya, Rama Sapturi akan melawan JK untuk duel contender fight.